Wallace Costa adalah bek tengah yang sudah menjadi andalan PSIS sejak beberapa musim terakhir dan ditunjuk sebagai kapten tim. Wallace Costa mengawali kiprahnya di GRI Liga 1 dengan baik, saat membantu timnya menang atas Persela. Sayangnya ia mengalami cedera pada laga tersebut dan harus ditarik keluar. Pemain asal Brasil itu pun melewatkan pertandingan penting kontra Persija dan kemudian mulai tampil lagi sebagai pengganti pada pekan-pekan berikutnya. Wallace Costa kembali menjadi pilihan utama saat meladeni Persebaya. Secara umum ia kembali memberikan penampilan maksimal untuk Laskar Mahesa Jenar. Hanya saja cedera yang sempat dialami sedikit mengganggu.